Iya lah, ini program mempercantik kampung Sesirangan itu ada sekitar 20 orang untuk hari ini, dan kegiatannya mungkin akan berlanjut sampai seminggu ke depan. Modelnya, motifnya Sesirangan, Pak? Iya, Sesirangan semua, kan yang hadap sungai itu motif Sesirangan semuanya. Maksud dan tujuannya ini, Mas, mungkin? Itu kan buat mempercantik wajah tepi sungai, bangunan-bangunannya juga bisa meningkatkan pariwisata daerah sini.